Halo Sobat Pilates, kembali lagi dengan saya Michelle. Kelas hari ini adalah Pilates for Dancer. Jadi Sobat Pilates di rumah yang suka nari, cocok banget nih ikut kelas ini. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya Alfa dan Marfi. Mereka akan ikut Pilates bersama saya, oke? Sekarang kita mulai. Berdiri di atas matras dengan posisi kakinya paralel. Jadi jempol kaki, lutut, semuanya dipastikan ada di depan ya. Perut sama lututnya sedikit ditarik masuk. Bahunya dibikin sejajar, lehernya dibikin panjang. Karena benar-benar untuk penari, kalau bisa diposisikan seperti pilates di rumah, memang benar-benar seperti penari ya. Jenjang lehernya, ambil nafas panjang, kita akan naik dua tangan ke lantai. Hel, sambil jinjit di kedua kaki. Nah, pada saat jinjit, pastikan jempol sama telinga kakinya tetap pijang. Jangan sampai ada salah satu sisi yang lebar, makin berasa pahadarannya. Satu,
sejajar dengan jempol. 3, lagi. Dan tangan kan supaya masih lurus ke arah bawah. Jadi bokongnya nggak fold atau ngebuka sih. Tapi masih di posisi paralel. Sekarang luruskan dua kakinya bersama.
lanjut. Dua. Yang terakhir, langsung kita bikin hex waktu turun. Satu, angkat naik point. One, lagi. Flex point. Two, bikin empat aja. Three, satu terakhir. Four, oke cukup yuk peluk pelan-pelan. Ready, tangan dulu di sini, dua tangannya masih di belakang leher. Sekarang kita lakukan gerakan yang tadi, naik turun sambil point and flex. Ditambah dengan angkat badan yang atas. Siap-siap, bawa dulu kakinya naik. Ambil nafas panjang, buangnya angkat naik dulu, dada kepala. Siap-siap kita mulai, turun flex. Oi. Yeah.